Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga untuk hari ini sehat selalu, sukses selalu. Ketemu lagi dengan saya, Sumber Rizki Teralis. Untuk video hari ini yaitu servis cangkul untuk alat pertanian. Ini biar hasilnya kuat dan maksimal. Ini dikasih pelat untuk bagian belakangnya. Oke, sebelum kita lanjut ke video berikutnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Juga pencet tombol loncengnya untuk menotifikasi video-video saya selanjutnya. Langsung saja kita let's go. Setelah kita las untuk bagian belakangnya, sekarang kita tinggal untuk membersihkan dulu untuk bagian-bagian yang mau dilas seperti ini. Soalnya cangkulnya kotor sekali, kalau nggak dibersihkan dulu dengan gerinda tebal nanti nggak akan nempel untuk pengelasannya. Untuk pengelasannya saya menggunakan awat elektroda 2,6 untuk tegangannya yaitu 90 ampere. Karena kan untuk bahannya cukup tebal, kurang lebih 3 mili, jadi untuk ampere 90 itu sudah standar atau bisa stabil untuk pengelasannya.
Demikian untuk teknik pengelasan cangkul supaya kuat dan awet seperti ini. Kita kasih pelat untuk bagian depannya biar tahan lama dan tentunya bisa digunakan di sawah atau di kebun. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah nonton video saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu, salam sukses selalu, salam silaturahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.